MNC Fun, Charity Run mengukir senyuman untuk Indonesia. Berseragam running jersey, keluarga besar MNC Group dan ribuan masyarakat memilukan kawasan MNC Center Jakarta. Diikuti lebih dari 2.000 peserta, kegiatan ini memecahkan rekor untuk fun run yang ditujukan untuk donasi sosial. Berlari sambil berdonasi, untuk operasi gratis 10.000 pasien bibir sumbing dan pejuang kanker. Executive Chairman MNC Group Haritanu Sudibyo dengan nomor peserta 0001 ikut berlari, berbaur dengan ribuan peserta menempuh rute 5 km. Ya, jadi ini fun run dalam rangkaian ulang tahun MNC Group yang ke-33. Dan saya senang sekali karena pesertanya banyak. Dengan peserta yang begitu banyak, donasi yang diberikan juga tentunya lebih besar dari yang direncanakan. MNC Group melalui MNC Peduli bekerja sama dengan Smile Train Indonesia untuk membantu pasien bibir sumbing dan Yayasan Kanker Indonesia untuk mendukung para pejuang kanker. Sebelumnya, dalam rangkaian HUT ke-33, MNC Peduli memecahkan rekor muri dalam berbagi kebaikan donasi rambut untuk pasien kanker yang diikuti 2.700 donatur. Sangat senang ya, soalnya entusiasmenya sangat luar biasa di dalam MNC Group dan di luar MNC Group. 2.100 peserta actually hari ini, sangat ramai. Harapannya bisa mengembalikan senyum ke anak-anak di Indonesia, terutama penyintas kanker dan juga anak-anak yang memiliki sumbing. Ketika kita mengembalikan senyum mereka dengan operasi bibir sumbing, mereka bukan hanya bisa lebih percaya diri, tapi asupan gizi juga lebih baik, dan mereka bisa tumbuh untuk menjadi harapannya anak-anak yang juga berkontribusi lagi.